Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini channel ini ingin membawa para penonton untuk memberikan komen secara aktif. Apakah thumbnail pilihan anda? Sila komen di setiap video. Pertama, padan muka. MIC umum keputusan buruk untuk Zahid Tok Mat Hassan dan Najib Razak. Apakah komen anda tentang thumbnail ini? Adakah anda suka ataupun anda tidak suka? Sila komen. Thumbnail yang kedua pula yang menjadi pilihan adalah paling mengejutkan Malaysia video viral sebelum kena delete. Mahathir, Najib, Safi, PM terlibat dalam berita ini. Apakah komen anda pula dengan thumbnail ini? Sila berikan komen anda. Sama ada anda suka atau tidak, tetap berikan komen anda. Semoga pada komen-komen anda ini akan menambah baik lagi thumbnail-thumbnail dalam penerbitan channel ini untuk berita yang seterusnya. Thumbnail seterusnya yang menjadi pilihan daripada editor adalah Alhamdulillah sah Najib bakal terlepas semua hukuman dengan tanda tanya di belakang. Apakah pula pendapat anda tentang thumbnail ini? Adakah thumbnail ini menarik bagi anda ataupun tidak? Sila berikan komen anda. Dan pastinya thumbnail seterusnya yang pasti menarik perhatian ramai orang adalah 16 minit yang lalu. Potret terakhir, laporan keadaan terkini Mahathir di IJN. Dengan gambar daripada Dr. Siti Hasma dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda. Anda suka ataupun tidak, tinggalkan komen anda. Seterusnya, thumbnail yang ringkas lagi padat, Zahid atau Ismail Sabri. Apa sebenarnya dengan thumbnail ini? Kelihatan muka Zahid Abidi, Tok Mat Hassan dan juga ada Ismail Sabri. Apa komen anda? Sila berikan komen anda. Dan seterusnya, satu lagi thumbnail yang pastinya menarik perhatian adalah ya Allah sedihnya tepat jam 5.05 petang Mahathir sah tak ada harapan. Rehatlah dengan aman atuk. Apa sebenarnya cerita di sebalik thumbnail ini? Adakah tentang kesihatan ataupun sebenarnya tentang jawatan? Komen anda yang seterusnya. Apa pendapat anda dengan thumbnail ini? Sah masuk penjara. Dengan berlatar belakangkan gambar separuh kelihatan Lim Guan Eng. Apakah yang terjadi kepada beliau sehingga thumbnail ini berlaku seperti ini? Dan seterusnya, thumbnail yang seterusnya. Yang pasti menarik adalah yang paling ditakuti Mahathir kini jadi kenyataan. Jawab Mahathir, jangan lari. Apa komen anda pula tentang thumbnail ini? Dan thumbnail terakhir yang terpilih oleh editor adalah Syafi sahkan mau jadi Perdana Menteri. Benarkah adakah peluang untuk Syafi Abdal menjadi Perdana Menteri? Dan yang kita tahu beliau sudah bekerjasama dengan MUDA iaitu bersama dengan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Berikan komen anda. Kita jumpa lagi pada video-video yang lebih menarik pada masa akan datang. Komen, share, like. Bye-bye.